teman-teman, kembali lagi bersama Bang Ezi di sini. Dan kali ini kita bakal bermain dengan Tulen dan main jadi jungler. Kenapa demikian? Karena Bang Ezi bakal nunjukin ke teman-teman, nanti ke depannya kalian jangan terkejut ketika seorang magic ya bakal main jungler. Bang, lu jangan ngajari ajaran sesat, Bang. Enggak, teman-teman. Kalian nanti bakal lihat ya, nanti di turnamen-turnamen gede itu bakal banyak yang mainin Tulen salah satunya jadi jungler. Kenapa? Dia punya kemampuan cleaning creep yang kenceng banget ya. Selain itu dia juga killer banget ya. Skill pasifnya tuh mempermudah dia untuk creeping di awal ya. Selain itu juga bisa untuk ngegeng musuh. Dia tuh jago banget buat ngegeng musuh. Nah, di sini teman kita banyak yang jadi jungler. Bang Aji gak tahu siapa yang bakal jadi jungle di sini ya. Bang Aji sih berusaha supaya Bang Aji yang dapat, tapi kayaknya gak bakal dapet ya. Kayaknya bakal ambil Wukong. Flash bakal ngambil mid, Wukong ambil jungle. Jadi Bang Aji ambil kanan aja deh. Jadi Bang Aji ambil kanan, tapi Bang Aji ambil burung dulu ya. Supaya kita bisa dapat surplus duit ya. Duit kita lebih, selain itu juga level kita lebih unggul. Bang Aji sekalian nunjukin pasifnya. Di bawah mana ada bar ya, bar warna putih kayak gini. Wah, gak kena, bego banget anjay. Jadi kalau dia keluarin magic kena musuh, barnya bakal keisi. Nah, kalau keisi teman-teman seperti ini, kalau udah penuh dia bakal ngeluarin listrik 5 biji yang bisa ngejar musuh. Ya, Bang Aji bakal nunjukin nanti. Oke, kita bakal cepet-cepetan di sini. Wah, teman kita nyerang jungle musuh. Baik sekali. Baik sekali teman-teman, baik sekali. Bang Aji bantuin aja. Waduh, kecolongan nggak itu? Silindrisnya panik tuh, silindrisnya panik tuh. Panik mode on, panik mode on. Kecolongan loh. Nah, mati dia. Jangan sampai kecolongan. Ambil, ambil. Oke, nice. Apa loh? Kita dapat first blood, dapat buff biru musuh lagi. Waduh, kocak anjir. Permainan sangat baik dari tim kita tentunya. Linusnya udah panik tadi ya, bingung mau ngapain, manggil-manggil teman tapi temannya gak ada datang. Oke, pada akhirnya ya seperti itulah. Bang Aji gak jadi ngambil hutannya yang satunya. Kita bakal coba nge-push tower dulu. Kelemahan hero yang satu ini adalah dia gak bagus banget buat nge-push tower. Lambat banget nge-push towernya. Lihat ya. Gak damage-nya. Maksudnya ngumpul di tengah ngapain, mau tawuran boy? Mau tawuran boy? Wah, tawuran anak STM mana lu coy? Wah, kacau ini. Enggak, aman. Oh, ada flash. Oh, kita lawan aja. Jagoan mana ya? Jagoan siapa manuver ya? Gue bisa bersembunyi di belakang lo. Lo bisa nggak? Ya? Nah, makan tuh. Tinju tuh. Kesamber lo. Aduh, nggak dapet. Anjay. Jadi kalau kita ada listrik-listrik, kita deketin aja. Langsung samber, teman-teman. Kalau sama creep hutan, dia nggak. Jadi dia lebih fokus ke tower. Kalau creep itu kita mukul creepnya dulu, baru dia ngejar creepnya. Ya? Jadi kita harus mukul creepnya dulu, baru dia ngejar creepnya. Wah, untung aja gak kena samper gua. Dia udah ready itunya. Pasif dia udah ready tadi. Oke, kita udah skill 3. Skill 3-nya ini semakin sekarat musuhnya, semakin sakit damage-nya. Jadi kita cocoknya itu buat nge-targeting musuh yang sekarat pakai skill 3 gitu loh. Oke. Di sini mananya cukup boros teman-teman ya. Makanya dia dijadiin jungler supaya bisa dapat buff biru terus-menerus. Tapi sayangnya teman kita ada jungler juga yang gak kalah. Gak bisa tembus ya. Skill 2-nya tuh jaraknya dekat banget, teman-teman. Jadi gak bisa tembus. Yang nggak kalah pentingnya, teman kita juga butuh buff biru si Wukong. Tapi ya sudahlah, buat dia aja. Oke, kayaknya keadaannya adem ayem di sini. Bang Aji ambilin dulu deh. Kita nggak push bawah aja deh. Adem ayem banget. Oh nggak ada flash. Kenapa dia kabur? Harusnya gue yang kabur dari dia. Itu gue yang kabur dari dia. Aneh tuh orang. Oke, kita dapat ini lagi. Kita sambil ngisi item hutan teman-teman. Kita jadi offlaner ini, jadi tenang aja, kita main lane juga gak apa-apa. Gak sakit. Aduh, harusnya gak samper dia. Sekarang gue butuh mana? Jadi gue harusnya bikin ini dulu dah. Bikin finisher dulu dah, gak kuat gue. Mana gue habis mulu. Misal beli lagi, harusnya beli mana regen tadi. Mana Bang Aji habis terus teman-teman. Bang Aji kesulitan ini. Gak bisa ngeluarin skill terus-menerus. Jadi Bang Aji bikin finisher dulu. Supaya mananya itu keisi. Kalau naik level, oke. Di sini keadaannya menang. Imbang-imbang menang gitu ya. Oke, flashnya kayaknya AFK deh tuh. Ya, kalau ada soalnya. Cicil aja deh. Makan nih. Lagi kencing kali dia. Wah! Nge-lag ya, bro. Wah, dia gak bisa kabur lagi. Dia gak kabur. Lihat, teman-teman. Gue bajoka, teman-teman. Bam! Habis bajoka, kalau mati, teman-teman. Cooldown skill 3 kita sisa 5 detik, kalau nggak salah. Jadi, bagus banget buat lasit-lasit. Ini hero khusus lasit ini. Ajar dong. Aduh, dia pinter ya. Dia pakai Andrew teman-teman. Jadi gak kena skillnya si ini. Jadi alternatifnya hero yang satu ini kalau gak jadi jungler ya pakai Endur.
Dia mirip sama L'Oreal cara mainnya. Oh. Aduh, salah gua. Gak tembus mulu ya, susah ya. Jaraknya pendek. Oh. Mati loh. Kocak anjir. Gua gak ada mana lagi anjir. Gua mau ngapa-ngapain gak bisa nih. Dari tadi gua mau ngelain skill temen-temen. Gak ada mana. Wah, akhirnya dapat. Oke, baik sekali dari tim kita. Kita beli bus dulu deh. Kita udah ada finish kan? Oke, aman. Bang Aji harus naikin level nih. Supaya ngisi mana temen-temen. Oke. Mananya kisi juga akhirnya. Kita bisa ngasihin tower nih. Towernya sekarat nih. Gak baik skill. 500 loh. Aduh, sayang banget. Creep kita mundur. 2, 1. Ayo teman-teman, serang terus. Wah, gila. Jadi, sayangnya kita gak bisa jadi jungler. Kalau jadi jungler itu bakal jadi super duper cepet banget levelnya. Dan bisa ngegeng pastinya. Gak bakal bisa lah bunuh gua. Mimpi apa lo coy? Dia mau bunuh gua. Ini gua udah level udah penuh lagi HP gua. Sini, lompat ke gua. Gua tau dia mau lompat ke gua temen-temen. Alah, dia nunjukin lagi. Jangan sampein. Gua tau lo mau nyampain Joker kurang ajar. Gua sekalian ngisi item jungle gitu loh. Op, ada Ryoma. Ada Ryoma. Ryoma melihat gua. Ada Ryoma, Ryoma. Gua bisa nembak nih. Op, dapat nih. Lihat nih teman-teman, gua tembakkan salah satu. Aduh, temennya Ryoma lagi. Aduh. Sambar. Aduh, kenapa kayak gitu tadi? Aduh, ya Tuhan. Aduh, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kopla. Bang Aji kopla, teman-teman. Mohon dimaklumi ya. Gua butuh buff biru ini, gak kuat gua. Dari tadi gua irit-irit mana malah gak guna. Nunggu gak mati, gua terima aja. Wah, ini hero kuat banget. Tim kita juga kuat banget. Pas lah. Hero kuat dengan tim kuat. Menang lah. Wow, gila teman-teman. Cakep banget ya. Bisa kabur ya. Ini hero magic semua nih. Ini semuanya pakai hero magic nih. Parah. Flash laku terus. Liliana laku terus. Tulen laku terus. Buset. Dan ini kedepannya hero-hero kayak gini bakal laku keras. Gak bakal ada yang menghindari. Gak ada yang bakal gak pick ini hero dah. Ini hero benar-benar kuat banget ya. Bisa battle dengan apa loh? Warrior bisa kabur. Ada skill duanya, gak bisa digeng sama Nakrot juga gak takut ini. Malah mati Nakrotnya atau sejenisnya. Kalau Jepis mungkin agak susah ya. Tapi Bang Aji yakin deh kalau mainnya bener ya, bisa ngalahin Jepis nih. Kalau battle duel. Ada buff biru ya? Wah, ada buff biru nih. Lumayan nih. Kalau bisa dapat sekarat tuh Lidisnya. Lidisnya sekarat, boy. Oh, well play. Gak sambar loh. Boom. Dan mati dia. Wah, cari mati tuh lain musuh. Teman kita datang tuh, teleport tuh dia. Aduh, malah kabur tadi. Sambar dong. Aduh, sambaran gua. Kena sambar dia, mampus gue. Minta mana dong? Kocak nih. Eh, mana teman-teman? Waduh, dia malah gua malah pukul creep lagi, bego. Pukul biasa aja. Dapat nih. Puas. Wah, gila sambarannya. Mantap abis. Gila, teman-teman. Pacak banget lah. Gue ada ini skill nyampah, gak bakal bisa disampah gue. Gila, keren banget temen-temen. Jadi kedepannya, buat temen-temen yang suka main magic ya, kalian harus belajar main magic kayak gini. Karena ini gameplaynya sedikit berbeda, dia tuh lebih banyak apa ya, ngebling-ngebling gitu. Dan harus lasit-lasit gitu, kalau gak lasit gak bisa. Up, gue tahu itu yang bakal dilakukan. Tidak bisa. Wah, gila, enak banget. Ini kayak flicker gratisan. Hero yang bisa flicker gratisan sampai berkali-kali. Kacau nih. Flickernya gak pakai otak. Lihat nih. Lihat nih. Dong. Wah, gila gak tuh skillnya. Ambil aja buffnya. Gue gak bakal ambil. Oke. Berikutnya kita bikin di Aegis aja dulu deh. Biar keras ya. Bang Aji bakal bikin di Aegis. Waduh, teman kita kena camdut. Camdut in the house, yo. Boom, kena bajuka. Waduh, keburu mati lagi. Jadi kalau bajukanya kena dan mati. Mampus. Gua samber lu. Kejar terus. Pancar menyerah. True yet. Wah, gila teman-teman hero yang satu ini. Pakai otak. KUAT bagi BGT. Ini musuhnya banyak kan magic malah ya. Gak butuh fisik ya. Gak usah bikin dia sih, bikin Endeavor aja. Ini bikin item defense juga bagus ya. Soalnya ini hero bakal banyak berkaitan dengan musuh. Sehingga kita butuh defense juga sedikit. Supaya kita lebih durable gitu. Gak gampang kena geng. Wah, ketahuan dia di situ. Wah, langsung mati. Gila gak tuh. Halo Ryoma. Apa kabar denganmu? Depan belakang ya. Kena tusball ya. Kita bajok aja langsung.
Nyaris boy, mati tapi dia. Gak bisa kabur teman-teman. Depan ada Wukong, belakang ada kita. Di sini kalau bikin reablasin juga cocok teman-teman. Jadi Bang Aji balik dulu. Bang Aji kaya banget ya teman-temannya. Liliana musuh juga lumayan kaya sih. Liliana main Frostcape agak aneh sih. Ryoma salah ngomong. Ryoma ternyata salah lihat teman-teman. Oke. Kita bakal aman banget kalau kita bikin item magic defense karena musuhnya magic semua. Ntar Bang Aji bakal bikin item magic 1 Medallion of Troy bila perlu kita di Aegis. Jadi 40% cooldown reaction. Oh, enggak usah sih. Rare blessing aja ya. Kalau untuk defense-nya kita ganti dengan, kita lihat deh nanti ada item defense apa yang lebih mantep. Mana nih musuhnya nih? Ayo dong. Gua agak sabar nih. Enak enggak tuh? Gila ya teman-teman ya. Keren banget hero-nya. Jangan sampaikan dong. Baru juga dibilang. Oke, kita bakal ngepush terus teman-teman. Musuhnya gak bakal bisa berubah banyak kalau kita udah jadi gini. Damage gue emang gak gede, tapi gue gak bisa mati gitu loh. Apa yang gue lakukan? Kok lompat sih? Oh, ada senial. Hajar boy. Boom. Hajar boy. Sambar boy. Sambar terus. Skill terus. Gak kena lagi, aduh. Susah banget kenanya skill satunya. Flashnya. Senialnya jadi tumbal deh. Cakar tuh. Wah, ditusuk-tusuk tuh. Udah skill 3 gue baru ready, sorry bro. Oke. Mati tuh. Ya, nyepom. Hoi, entoy. Langsung cooldownnya selesai tuh, skill 3-nya. Gak pakai otak, boy. Cooldownnya. Lihat nih. Gak mati, 1000 doang. Damage gue gak gede, teman-teman. Karena gue cuma punya Orb of the Magi. Belum bikin yang namanya, Hikidium ya. Kalo udah bikin bakal sakit banget. Tapi kita lebih fokus ke item defense. Karena ini hero cenderung lembek ya. Mau kemana? Mau di cancel lagi sama dia. Oke, teman kita dapat tower kanan. Kita bakal jebol tengah. Wow, gue gak liat ada creep. Oke. Apakah mati hukumnya? Tidak ya. Ayo flash, kemarilah padaku. Gila ini nih hero. Bisa sniper-sniper gitu enak banget ya. Oke, kita balik dulu. Gue butuh item magic ya. Karena damage gue udah mulai gak berasa teman-teman. Jadi kita bakal bikin Hikidium di sini. Habis itu kita baru bisa bikin item defense lagi atau bisa langsung Holy of Holies aja. Bakal keren banget. Atau Rare Blessing. Rare Blessing juga bagus ya. Alternatif biar kita gak usah balik. Kalau mana harusnya dari item dari jungle aja. Tapi kita rebutan sih mulu dari tadi sama Wukongnya. Kayak nih. Gimana gak jadi jungler kayak gini? Buset, cepet banget bunuh junglenya. Gila. Jungler apa ini? Keren banget teman-teman. Sabar-sabar. Gue isi item jungle dulu. Lumayan attack-nya. Jadi kalau kita mukul jungle, kalau kita gak mukul dia, dia gak bakal nyamber. Karena dia disetting supaya skill pasifnya itu fokus ke hero musuh. Jadi adil ya. Jadi gak bakal salah target. Dan kita mati semua tuh. Mati semua. Supaya lebih seru dikit permainannya. Oke teman-teman. Kita bakal coba menyelesaikan permainan ini. Udah terlalu lama ya. Oh ada musuh di sana. Sabar. Wah gila sakit banget senilnya. Boom, satu bajuka selesai. Boom, doa bajuka selesai. Bajuka kedua. Boom, bajuka kedua. Boom, gak kena. Mati kau. Wah, gila mati semua. Oh, ada satu lagi. Ada lindis. Lindisnya udah pulang, oke. Gue triple kill nih. Tanggung nih, kuat kill dong. Pentakill bila perlu. Kita terus, Seniel. Seniel, aku cinta padamu. Tungguin gue dong, biar kuat kill nih. Walah, keburu mati. Gak seru ya. Aduh, kita bunuh aja lindisnya. Gila gak tuh ini? Magic damage kayak gitu, anjir, parah. Gila teman-teman ini hero. Pakai otak. Mana dia? Oh itu dia. Sini dekat-dekat. Nih gua bacokan nih. Boom! Oh gak mati ya. Tapi setidaknya ya pucat lah ya. Gak bisa ngapa-ngapain Lindis. Kenapa? Karena defense gua lumayan gede teman-teman. Lumayan tanky gua. Gua bikin item magic defense juga satu. Walaupun emang dia physical, tapi HP gua tebel banget. Jadi dia perlu gak ada rasanya. Oke. Kita terakhir bikin. Ya udahlah, bikin ini aja lah. Di Aegis aja teman-teman. Di Aegis aja biar tanky dan cooldown kita cepat. Kita bisa skill 3 terus-menerus. Gila enggak tuh? Waduh, matilah teman kita ya. Kena low bat ya kita ya. Oh, enggak mati dia. Enggak pencet. Kabur dulu. Oh, gua jadi mati gua. Bajuka. Boom. Oh, enggak mati ya. Wah, gila sakit banget tuh Senil. Buset, mabok apa tuh musuh? Waduh, buset Senilnya gila. Pro. Sabar. Oh, kena. Dikit lagi anjir. Sabar, kena nih. Mati loh. Kuat kali. Oh, gue sekarat, boy. Ada orang di sana, ada orang. Senialnya kuat banget, buset ya.
Gue bajak aja deh. Aduh, masih penuh HP-nya. Masih penuh, gue kira udah sekarat, mati gue. Pada akhirnya kita mati lagi sebiji. Wah, padahal gue berusaha untuk gak mati, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan hero satu ini hero yang benar-benar bisa dikatakan bakal jadi meta dan bakalan pasti dipakai di turnamen nantinya. Karena ini benar-benar hero yang gampang banget cover musuh, damage-nya kuat banget, bisa battle sama warrior tank, tank juga bisa mati. Lihat tuh. Dia dipukulin segitu aja gak mati, lihat tuh. Oh, dia itemnya item apa tuh? Lihat teman-teman. Itemnya si Tulen. Tulennya musuh gak mati ya? Oh, mati. Itemnya Tulen ya, kalian bisa lihat ya. Oh, dia bikin item defense sih, makanya keras. Tapi item dia aneh aneh banget. Jadi di sini kayaknya mereka udah kena mega creep, mereka bakal kalah. Udah bakal kalah sih, gak dipush juga kalah. Lihat mereka kewalahan banget buat ngebunuh creepnya. Oh, creep gede kita baru datang nih. Di sini Bang aja belum bikin item magic damage yang satu lagi ya. Apa kita bikin apa aja ya? Holy of Follies ya. Kayaknya Holy of Follies lebih baik deh. Holy of Follies aja deh. Cooldown reduction kita kan udah 220 tuh. Kita ambil item hutan aja gitu loh. Oke, kita bakal bikin Holy of Horus sehingga damage kita gede. Tapi kelemahannya kita nggak punya physical defense. Oke. Gimana nih musuhnya? Waduh, gila mereka berdua. Kacau nih musuhnya dipermainkan nih. Ah, seru banget padahal tadi mainnya. Sini dong musuhnya mana? Lihat nih. Boom, 1400 sebiji anjir. Cooldown kayak gini cepetnya. Enggak usah akal. Coba nih. Ini nih bajukan nih. Ya, wow, 2000. Aduh, mati langsung, waduh. Jadi teman-teman, hero kayak ini bakal jadi meta ke depannya. Kalian bakal ngelihat meta-meta yang sedikit berbeda. Di Indonesia agak kurang ya, Bang Aji jarang banget ngelihat tim di Indonesia yang bisa membuat meta yang enggak masuk akal itu. Ada sih beberapa tim yang bisa, tapi kalau di luar itu sebenarnya kalau kalian lihat ya tim-tim seperti Korea gitu ya, hampir enggak ketebak gitu loh cara mainnya. Harapan Bang aja sih kedepannya meta-meta baru ini, hero-hero baru bisa membuat player Indonesia itu jadi, tim-tim Indonesia jadi lebih kreatif dalam membuat taktik ya. Sehingga bakal membuat permainan jadi lebih seru untuk ditonton dan lebih apa namanya ya, lebih kreatif aja lah jadi player Indonesia di game apapun ya. Jadi game player Indonesia itu hardcore player semua, tapi sayangnya nggak ada yang apa namanya ya, profesional banget tuh kurang gitu teman-teman. Mau di dunia Dota apapun itu belum sampai tahap itu teman-teman. Cuman masih individual. Jadi player individualnya bagus-bagus, tapi kalau main tim itu masih kurang tadinya. Jadi kayaknya gameplay kali ini kayak gini ya teman-teman. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe, dan Bang Aji bakal bahas tentang apa namanya ya, Nioh big update berikutnya, dan kita bakal bahas hero tier dalam waktu dekat. Jadi teman-teman, sekian aja untuk video kali ini, and see you again in the next video. Bye-bye!